Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Jabatan Peguam Negara AGC masih belum membuat keputusan berhubung representasi Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menggugurkan tiga lagi pertuduhan penggubahan wang haram melibatkan dana SRC International Sendirian Berhad berjumlah RM27 juta. Semasa pengurusan kes hari ini, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul memberitahu Hakim Mahkamah Tinggi Ke Muniandi bahwa representasi itu masih belum diputuskan. Peguam Utama Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah kemudian meminta anak guamnya dilepas tanpa dibebaskan di NEE kerana tiada keputusan mengenai representasi yang difailkan Ogos lepas. Kami minta mahkamah menggunakan budi bicaranya untuk memberikan DNAE, kemudian pihak pendakwaan boleh mendakwa semula jika mereka mahu, katanya. Muhammad Ashraf kemudiannya menjawab, "Saya bukan mohon untuk menarik diri. Kita teruskan sahaja perbicaraan. Sekurang-kurangnya 20 hingga 25 saksi akan dipanggil untuk memberi keterangan dalam kes yang dijadwalkan pada September," katanya, dan memohon tempo 3 bulan untuk menyediakan kenyataan saksi. Hakim bagaimanapun hanya memberi masa 2 bulan untuk pihak pendakwaan menyediakan keterangan saksi. Segerakan keterangan saksi dalam tempo 2 bulan dan dokumen mesti dikemukakan sebelum 20 Mei. Pengurusan kes seterusnya pada 27 Mei, katanya. Jabatan Peguam Negara AGC masih belum membuat keputusan berhubung representasi Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menggugurkan tiga lagi pertuduhan penggubahan wang haram melibatkan dana SRC International Sendirian Berhad berjumlah RM27 juta. Semasa pengurusan kes hari ini, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul memberitahu Hakim Mahkamah Tinggi Ke Muniandi bahwa representasi itu masih belum diputuskan. Peguam Utama Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah kemudian meminta anak guamnya dilepas tanpa dibebaskan di NEE kerana tiada keputusan mengenai representasi yang difailkan Ogos lepas. Kami minta mahkamah menggunakan budi bicaranya untuk memberikan DNAE, kemudian pihak pendakwaan boleh mendakwa semula jika mereka mahu, katanya. Muhammad Ashraf kemudiannya menjawab, "Saya bukan mohon untuk menarik diri. Kita teruskan sahaja perbicaraan. Sekurang-kurangnya 20 hingga 25 saksi akan dipanggil untuk memberi keterangan dalam kes yang dijadwalkan pada September," katanya, dan memohon tempo 3 bulan untuk menyediakan kenyataan saksi. Hakim bagaimanapun hanya memberi masa 2 bulan untuk pihak pendakwaan menyediakan keterangan saksi. Segerakan keterangan saksi dalam tempo 2 bulan dan dokumen mesti dikemukakan sebelum 20 Mei. Pengurusan kes seterusnya pada 27 Mei, katanya. Jabatan Peguam Negara AGC masih belum membuat keputusan berhubung representasi Datuk Seri Najib Tun Razak
untuk menggugurkan tiga lagi pertuduhan penggubahan wang haram melibatkan dana SRC International Sendirian Berhad berjumlah RM27 juta. Semasa pengurusan kes hari ini, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul memberitahu Hakim Mahkamah Tinggi Ke Muniandi bahwa representasi itu masih belum diputuskan. Peguam utama Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah kemudian meminta anak guamnya dilepas tanpa dibebaskan di NEE kerana tiada keputusan mengenai representasi yang difailkan Ogos lepas. Kami minta mahkamah menggunakan budi bicaranya untuk memberikan DNEE, kemudian pihak pendakwaan boleh mendakwa semula jika mereka mahu, katanya. Muhammad Ashraf kemudiannya menjawab, saya bukan mohon untuk menarik diri, kita teruskan sahaja perbicaraan, sekurang-kurangnya 20 hingga 25 saksi akan dipanggil untuk memberi keterangan dalam kes yang dijadwalkan pada September, katanya, dan memohon tempo 3 bulan untuk menyediakan kenyataan saksi. Hakim bagaimanapun hanya memberi masa 2 bulan untuk pihak pendakwaan menyediakan keterangan saksi. Segerakan keterangan saksi dalam tempo 2 bulan dan dokumen mesti dikemukakan sebelum 20 Mei. Pengurusan kes seterusnya pada 27 Mei, katanya. Jabatan Peguam Negara, AGC, masih belum membuat keputusan berhubung representasi Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menggugurkan tiga lagi pertuduhan penggubahan wang haram melibatkan dana SRC International Sendirian Berhad berjumlah RM27 juta. Semasa pengurusan kes hari ini, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul memberitahu Hakim Mahkamah Tinggi Ke Muniandi bahwa representasi itu masih belum diputuskan. Peguam utama Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah kemudian meminta anak guamnya dilepas tanpa dibebaskan di NEE kerana tiada keputusan mengenai representasi yang difailkan Ogos lepas. Kami minta mahkamah menggunakan budi bicaranya untuk memberikan DNEE, kemudian pihak pendakwaan boleh mendakwa semula jika mereka mahu, katanya. Muhammad Ashraf kemudiannya menjawab, saya bukan mohon untuk menarik diri, kita teruskan sahaja perbicaraan, sekurang-kurangnya 20 hingga 25 saksi akan dipanggil untuk memberi keterangan dalam kes yang dijadwalkan pada September, katanya, dan memohon tempo 3 bulan untuk menyediakan kenyataan saksi. Hakim bagaimanapun hanya memberi masa 2 bulan untuk pihak pendakwaan menyediakan keterangan saksi. Segerakan keterangan saksi dalam tempo 2 bulan dan dokumen mesti dikemukakan sebelum 20 Mei. Pengurusan kes seterusnya pada 27 Mei, katanya. Mm-hmm.